biasanya sakit ngono. Ya katanya dokter ya stroke itu. Kata dokter stroke. Iya. Duduk. 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 Sini. Duduk. Sini, sini, sini. Samping Bapak. Ini siapa, Pak? Istrinya. Boleh saya masuk? Masuk. Boleh ya? Iya. Assalamualaikum. Ya. Ibu kenapa kakinya? Sakit. Lagi sakit? Iya. Sakit apa, Bu? Sakit. Ya biasanya sakit ngono. Ya katanya dokter ya stroke itu. Kata dokter stroke. Ini siapa? Ini anak saya. Anak? Iya. Nama siapa, Pak? Tukiti. Tukiti? Iya. Tukiti, coba sini. Mari. Mari. Mari, Tukiti. Iya. Duduk. 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 Sini. Duduk. Sini, sini, sini. Samping Bapak. Bapak Manto, kita ya. Bicara pelan-pelan saja, ya. Dari hati ke hati ya. Ya. Ngomong saja sejujur-jujurnya sama ya, saya, ya. Jangan ada yang diumpetin. Ya. Bapak Manto, ya. Nanti Bapak ceritakan sejujur-jujurnya saja. Ya. Ya. Jangan ada yang diumpetin dari saya. Ya. Ya. Ini apa yang terjadi di dalam keluarga Bapak Manto? Ya, ya ini masalahnya, ini sekitar udah 5 tahun sakit, ya dulunya gemuk, ya. Dulunya 60 kilo beratnya. Ya dulu pertama ya dagang, Pak, ya udah sakit itu, terus saya yang anti, nanti datang ke pasar. Ya. Ini sedikit-sedikit berkurang, saya tambah kurus. Tapi saya udah berusaha kemana-mana, tapi ya tidak ada perubahan. Iya. Tapi Bapak sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Lampu kesemas, ya. Udah detensi, udah jadi panjang. Ya. Itu katanya ya stroke. Stroke ya? Iya. Sudah berapa lama istrinya tidak bisa berjalan, Pak? Sekitar setahun yang tidak bisa jalan. Satu tahun? Iya, dulunya ya bisa. Lama-lama berkurang. Ini anak Bapak udah usia berapa? Ini udah 30 tahun. 30 tahun? Iya. Ini apa yang terjadi sama anaknya, Pak? Ya ini dari lahir udah begini, Pak. Iya. Ya saya berusaha udah sekolah lagi. Iya. Udah 2 tahun. Iya. Tapi gak ada perubahannya, begini aja. Ya. Berarti sudah dari lahir anaknya sudah seperti ini kondisinya? Ya, tiga bulan itu nggak mandi pakai air, Pak. Ya. Pakai minyak goreng. Bikin minyak goreng. Fungsinya buat apa aku mandi pakai minyak goreng? Kalau air anu kan dingin. Ya. Jadi kan kondisinya lahir baru cuma sekilo. Beratnya cuma 1 kilo. Lahir segini ini. 1 kilo beratnya. Ya. Anak Bapak ini sedang mengalami Down syndrome ya. Maksudnya agak sulit untuk berpikir, sulit untuk berkomunikasi. Jadi dari dia kecil sampai sekarang seperti itu terus, Pak, sikapnya. Iya. Ya bisa ngomong tapi ngomongnya susah. Susah ya. Iya. Bapak apa pekerjaannya? Anu dagang bumbu dapur kalau malam. Tadi
kita sudah bicara ya Pak. Iya. Kenapa istrinya bisa seperti ini, kenapa anak Bapak yang pertama bisa seperti itu. Iya. Dan Bapak tampaknya harapan hanya jatuh dengan adiknya nih, iya. Anak yang paling bungsu. Iya. Namanya siapa Pak? Wahyu. Wahyu. Dengan ujian, iya. Ya, iya. Cobaan yang Bapak terima, iya. Bagaimana Pak perasaannya? Ya sedih Pak. Perasaan sedih. Ya maksud saya ya kepengen sembuh bisa semula, ini bisa berjalan. Tapi saya udah berusaha berobat kemana-mana, tapi ya nggak ada perubahannya mas, seperti aja. Kamu sayang sama ibu? Sayang sekali. Coba curahkan rasa sayang kamu sama ibu. Mungkin kamu ngerasa selama ini kamu pernah punya salah, kamu ngerasa pernah membentak ibu, atau kamu merasa perhitungan sama ibu, semua-semuanya, kalau kamu merasa kamu penuh dengan kesalahan, minta maaf. Jika ada kesempatan, jika Allah kasih jalan, tolong kamu yang berusaha ya. Ayah ibu sudah bukan waktunya lagi banting tulang di luar sana. Sudah waktunya di rumah bersantai-santai. Kamu yang ganti peran ayah kamu saat kamu kecil dulu. Jadi jika kamu dikasih kesempatan buat bangkit, saya mohon kamu yang harus berjuang. Kamu yang harus punya daya semangat hidup. Ajudan! Ya. Bapak Manto, ya. Nanti saya minta sekali anaknya untuk diingatkan ya. Ya. Kalau dia lupa, jangan dimarahi. Ya. Kasih tahu bahwa sekarang waktunya kamu untuk mencari nafkah buat ayah dan ibu. Ya. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Manto berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Yang saya mau, uang ini harus Bapak manfaatkan dan anak yang paling bungsunya harus berjuang. Pak, silakan diterima. Gimana bajunya nyaman? Baik, apakah Bapak sudah siap? Ya. Dalam kamar ketiga, satu, dua, tiga. Bapak sedang belanja. Mari Pak. Ya. Mesin cuci. Yang bagus, yang murah, jangan dimahalin ya. Bapak mau yang mana? Yang ini, yang ungu atau yang biru? Coba sedikit Bapak pilihnya. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Dua, ini 12 sama. Kurangin ya, bantuin ya Ci buat bapaknya ya. 13 setengah yang ini. Kelas aja. Ya nggak, 1-2 aja. Ya bantuin. Bapak mau yang mana? Bapak mau yang mana? Bapak pilih mau yang mana? Iya deh, bapak itu dapat uang kaget ya belanja mesin cuci. Tiba-tiba masuk, kaget juga gitu. Senang banget bapak itu dapat dia beli mesin cuci. Baguslah buat bantu orang susah. Guna buat manfaat, buat dia pakai. Bantu hitung ya, Pak ya? Sini 50.000-nya. Tuh. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ci, coba hitung. Ya, 12 itu 50.000 ya. Dan makasih banyak ya. Ayo Pak, ayo. Bapak beli apa lagi? Kasur. Beli apa? Kasur. Ayo cepet Pak. Ayo. Mana? Ayo Bapak cepet sedikit waktunya Pak. Setelah itu saya berlari beli emas 6 gram. Buat kebutuhan tambah modal. Sisa waktu tinggal 25 menit. Ini
misi, Bapak misi. Aduh. Misi. Ayo Bapak cepat sedikit, Pak. Misi, Ci. Mas yang bagus yang 24 gram. Bu, maaf ya. Sebentar ya, maaf diduluin. Kalung 6 gram. 1 gramnya berapa? Gramnya 550. 550. Kurangin ya, bantuin buat Bapaknya ya. Enggak 540 aja. Cari emas 24, 6 gram. Belinya kalung. Seharga 3.150.000. Kaget banget. Dia tuh seneng, tapi agak pucet ya, karena mungkin capek ya. Mudah-mudahan lebih baik. Ini uang-uang kaget juga bisa untuk membantu orang yang tidak mampu ya. Ini acaranya sangat bagus sekali, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hitung, Ci. Cepat sedikit ya, buru. Cepat. Bapak, jangan diam aja, Mas. Cepat. Sisa waktu tinggal 24 menit. Yang layanin mana? Yang lain. Mbak, saya mau cari kursi roda ada. Boleh lihat contohnya mana? Mana? Minta tolong ya, Pak, bantu Pak. Bisa langsung dipasang nggak ini? Sini, Bapak. Langsung pasang. Ya, harganya berapa ini? Mbak, harganya berapa dulu ini? Coba dilihat, keluarin. Keluarin. Berapa? 1.414.000, nggak usah kurang. Ditawar dong, boleh ya bantu Bapaknya ya buat istrinya nih. Coba dilihat ini, Pak, dibuka. Ini, Pak, kursi rodanya ya. Kayak gini untuk ibu ya. Mau beli apa lagi, Pak? Popok, tadi katanya. Mbak, ada popok nggak? Popok mana? Cepet sedikit. Mana? Cepet. Ini. Ini, Pak. Ini bukan? M10. Mbak, yang M10 ada nggak? Ini bukan, Pak, ini. Ini atau yang ini? Kurang ya, Pak, ya. Kurang, Pak. Coba tapi tanya dulu ya, Mbak. Ya. Yang lain ini mana sini, Mbak? Mbak, ini yang bapaknya kan biasa pakai ukuran M. Ada nggak M10? Ya, nggak ada tuh. Bapak gimana? Ya, udah terpaksa ya. Nggak apa-apa, XL aja. Nggak kegedean nanti. Ya. Tapi kan ibunya nggak kurus, Pak. Ya, daripada nggak ada ya gimana lagi. Ya. kayak bingung, kaget gitu, mungkin karena buru-buru kali ya belanjanya, jadi kayak ya namanya juga orang tua ya. Kalau buat acara-acara positif kayak gini sih saya berharap makin banyak ya, jadi kan orang-orang yang kurang mampu di antara kita tuh banyak yang kebantu gitu, jadi ya seneng deh kalau ada acara-acara kayak gini. Semoga kebantu ya apa yang dibutuhkan aja, kayaknya itu buat ibunya yang lagi sakit ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sih kebantu. Sira mana? 1.400.000. Sini, Pak. 1.400.500. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 juta? 16.000. Nih, tolong cepat sedikit ya, Mas ya. Cepat sedikit. Cepat sedikit kembalinya, cepat sedikit. Waktu tinggal 4 menit lagi. Mbak, popoknya nggak ada, nggak bisa dicariin. Coba tolong dong, Mbak, cariin. Nggak ada, soalnya buat bapaknya nih, kesian buat ibunya. Udah, yuk. Yuk, udah. Makasih ya. Udah, nggak apa-apa ya, Pak, ya? Nggak apa-apa. Iya, ada beneran, Mbak. Iya, Pak. Saya kira popoknya sudah habis. Ternyata masih ada stoknya. Jadinya saya beli dua. Berapa ini jadinya totalnya? Coba hitung, cepat sedikit, cepat waktunya. Kasih 200.000, Pak. Ayo, Pak. Cepat. Itu kebanyakan. Cepat. Waktunya 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah.
Pak. Dan sahabat rezeki begini, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa begini, Pak. Hidupi keluarga. Buat tambah lancar dagang saya, Pak. Ya, sama-sama, ya, Bapak Manto. Ya. Saya ingin bahas nih. Bapak ada beli barang apa saja. Silakan kembali ke tempatnya, Pak. Mari. Iya. Ya. Bapak, saya tidak melihat sosok istri. Kenapa istri tidak dibawa ke sini? Mungkin anaknya yang bisa memberikan penjelasan. Pak, susah. Bawa kemari juga biasanya dia takut kalau dia jendong. Jadi kemeteran, takut tarik jantung apa gimana. Takut aja gitu. Jadi ibu pernah digendong, lalu jatuh? Bukan, ibu pernah digendong, cuman dia kayak kemeteran apa mau nangis gitu. Yeah. Kayaknya, kan biasanya kalau gendong kan begini, ini enggak, dia lurus. Lurus. Kemana-mana. Oh, itu suatu bahasa tubuh ibu jika menolak untuk digendong seperti itu ya. Badannya diluruskan lalu tangannya dilebarkan. Oke, baik. Saya baru tahu ternyata setiap orang itu mempunyai sisi bahasa tubuh yang berbeda-beda ya, Pak, ya. Untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Padahal ibunya kalau melihat barang-barang yang Bapak beli pasti bahagia sekali. Soalnya saya sudah bisa melihat ada sebuah kursi roda, Pak. Ya. Ini pasti buat istrinya kan, supaya Bapak bisa bisa buat jalan-jalan istrinya, menikmati udara pagi, udara sore hari. Ya, bisa. Mari kita bahas yuk, Pak. Bapak ada beli apa saja? Ya. Ada tempat tidur, ada kursi roda, ada diapers ya. Ya. Itu berapa bungkus, Pak, belinya? Pampers 2 bungkus. 2 bungkus. Lalu, apa lagi, Temi? Ada kentang. Hah? Ya. Ada obor gas. Oh, ya. Ada telur satu peti. Ada instan, sembako. Gak ada beli TV? Enggak ada. Bapak beli 2 tempat tidur buat apa, Pak? Buat tidur istri saya. Lalu satunya lagi buat siapa? Ya, buat saya. Ya, Pak, lanjutkan lagi. Jadi beli tempat tidur satu buat istri, satu buat Bapak. Iya. Ya, itu rumahnya cukup memang ya, Pak? Ya, alhamdulillah cukup. Bapak kenapa tidak beli TV? Pasti kan istrinya butuh hiburan setiap hari, Pak. Jenuh kan di rumah hanya duduk-duduk saja. Kenapa Bapak tidak beli TV? Ya, mau bilang lupa ya tadi. Ya. Jadi keburu waktunya habis ya? Iya, waktunya habis. Yakin nih, nggak ada yang tertinggal, Pak, barang-barangnya? Ya, alhamdulillah ya enggak, Pak. Alhamdulillah. Semua udah kebawa. Sudah terbeli ya? Sudah terbeli. Uang sisa berapa? Berapa, Temi, jumlahnya? Uang sisa 242.000. Ajudan! Uang hampir habis. Ya. Ada beli emas? Sudah. Ya, silakan dibuka, Pak. Ini Bapak beli kalung, cincin atau gelang? Kalung. Kalung? Iya. Buat apa dibeli, Pak? Ya, buat mama. Buat istrinya ya? Istri. Yaudah, disimpan baik-baik. Ya, ini emasnya berapa gram, berapa karat? Berapa, Temi? Berapa gram, berapa karat? 24 gram. Hah? 24 karat. Iya, 24 karat. Gramnya berapa? Berapa? 6 gram 24 karat. Ya, Bapak ada beli sebuah kalung buat istrinya. Sayang sekali istri tidak bisa hadir di sini, Pak. Iya. Silakan disimpan baik-baik. Ayah kamu kan sudah beli keperluan usaha nih. Ingin membantu ayah dan ibu supaya bahagia. Harus dibuktikan nih, sudah ada modal usaha. Saya melihat ini adalah sebuah fenomenal sekali. Ketika orang belum sukses, Nak, kita mau ngomong sebagus apapun, sebijak apapun, pasti dianggapnya angin lalu. Tapi jika kita sudah sukses, kadang-kadang omongan kita yang hanya sekedar bercandaan itu sangat begitu inspiratif sekali. Itulah kekuatan orang sukses. Ya, zaman sekarang semua butuh uang, tapi tidak semua hal bisa dibeli oleh uang. Jadi kamu harus sikapi dengan dewasa, bagaimana caranya nih persiapannya, karena ayah dan ibu sudah tidak muda lagi, sudah memasuki usia senja, dan sudah tidak banyak yang bisa dilakukan. Kalau memang kamu pernah melakukan suatu kesalahan, minta maaf sama kakaknya mumpung kakak kamu ada di samping.
Wahyu, sudah. Kalau kamu sudah mengutarakannya, mudah-mudahan kamu punya planning ke depannya ini dijabah sama Yang Maha Kuasa, diberikan kelancaran. Yang penting konsisten saja. Yang terpenting usahanya dulu, ya. Bapak Manto, akhir kata, kita semua harus pamit. Ya. Mudah-mudahan Bapak beserta istrinya bahagia ya. Di dalam sebuah rumah Amin. Sederhana ya, Pak. Amin. Dan rezeki, mohon maaf ya. Sekali jika kita ya. Hanya memberikan rezeki sebesar 12 juta rupiah, ya. Karena memang itulah kemampuan kita. Ya. Ya, saya pamit. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama petugas semua yang ada di sini. Saya nggak bisa bersama apa-apa, mudah-mudahan Allah yang balas. Ya. Ya, saya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya. Saya pamit, nak.